Halo guys, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe. Kali ini gue akan mereview komik Rise of the Yokai Clan, volume 16, karya Riko karya dari Hiroshi Shibashi. Oke guys, dan kalau mau beli komik-komik murah bisa cek di link deskripsi di bawah. Dan kalau mau bantu donasi bisa juga dibantu di link deskripsi di bawah guys ya. Dan tonton sampai habis dan tolong di-share ke teman-teman kalian. Oke. MNC Group sonanjam.com. Oke guys, ini bagian depannya. Ini bagian atas. Terus ini bagian sampingnya. Ini bagian bawahnya. Dan komik ini masih memakai kertas reguler ya guys ya, alias kertas koran guys, belum di upgrade. Oke guys. Riko terkejut dengan ucapan Hagoromo Gitsune yang telah tertusuk oleh Nenek Kimaru. Pada saat itulah terungkap kebenaran tak terduga mengenai tubuh yang menjadi wadah Hagoromo Gitsune. Kemudian Abe non Seimi alias Nue akhirnya bangkit kembali. Bagaimanakah Rikudo menghadapi kekuatan besar yang ada di hadapannya? Inilah akhir cerita Kyoto. Riko Make and Deluxeration. Oke. Harganya ada 25.000 dan kalau mau lebih murah lagi bisa cek di link deskripsi di bawah ya guys ya. Ini MNC Group Indonesia Edition for Distribution and Sale in Indonesia Only guys. Oke guys, dan kalau ada kesan-kesan dengan nih komik bisa komen di bawah guys ya, atau yang lainnya juga komen aja guys. Oke, sepertinya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.